Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya melepas bumper atau bagian drill mobil kalia bagian depan seperti ini. Caranya sangat mudah teman-teman. Cukup menyiapkan satu buah obeng. Satu buah obeng ini. Jadi obeng ini teman-teman gunanya ialah untuk menguit atau mencongkel bagian yang ada ini ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Jadi ini kita congkel. Kita congkel ke atas seperti ini. Setelah kita congkel ke atas, terus kita congkel lagi bagian bawah. Seperti ini, maka dia akan terlepas. Di sini ada banyak teman-teman, ada satu, dua, tiga, empat di bagian atas teman-teman. Terus jangan lupa yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah selebor bagian dalam juga di ini teman-teman. Di sini ada dua, satu, dua. Juga ada dua, ini perlu dilepas juga. Ini dengan cara dicongkel, dikuit. Terus di sini juga teman-teman bagian atas bisa dikuit seperti ini. Kalau ini kecil teman-teman ya. Ini klep penyangganya kecil. Terus dikuit kayak gini. Terlepas. Tersimpan. Ini saya dibantu oleh bocil FF ini teman-teman. Ini namanya bocil FF ini teman-teman. Nah, terlepas teman-teman. Jadi ini jumlah di selebor ini ada dua. Dua kanan, dua kiri. Berarti jumlahnya empat. Empat, kemudian di bagian atas ada jumlah empat. Empat, empat, delapan. Kemudian di bagian bawah sini teman. Di bagian bawah sini. Jadi di bagian bawah juga ada teman-teman ya. Di bagian bawah sini ada empat teman-teman. Dua sebelah kanan, dua sebelah kiri. Kemudian nanti teman. Pinggir. Kemudian nanti teman-teman bisa melepas baut berukuran 10 yang ada di bawah plat. Seperti ini. Menggunakan kunci 10. Serta baut 12 yang ada di bagian bawah. Ya, jadi ini saya lepas dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe serta bagikan ke teman-teman Anda agar apa yang kita tahu orang lain juga bisa tahu. Ya, sebentar teman-teman, saya lepas dulu. Woi, apa? Oh, ini dia obeng. Lagi.
Ya, jadi beginilah caranya untuk melepas bemper bagian depan. Kemudian teman-teman bisa untuk mengganti lampu. Jadi mengganti lampu atau untuk mengganti klakson apapun yang ada di bagian depan sini. Jadi begini. Sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe serta bagikan ke teman-teman Anda. Agar apa yang kita tahu, orang lain juga bisa tahu. Sekian dan terima kasih.